weekend. Siapa nih yang lagi liburan di Bali? Coba nonton MTMA Kids dulu. Siapa tahu bisa jadi referensi tempat liburan kalian. Kali ini ada Kak Marshall Nyong yang nemenin Kelana dan Wingsen untuk berpetualang. Lokasi pertama adalah beberapa air terjun di daerah Singaraja ini. Setelah tadi mereka coba sliding, sekarang Kak Marshall Nyong mau coba loncat dari ketinggian 15 meter. Akhirnya Kak Marshall berani juga buat loncat. Salut. Aku mau loncat ke Rio. Semangat sahabat MTMA Kids. Kalian bisa lihat dari atas sana. Kita lomba. Kalau anak-anak cukup loncat yang dipendek aja. Lihat tuh, gaya Kelana dan Winston loncat. Lucu-lucu ya. Tanpa rasa takut, yakin nih bahwa air terjun ini enaknya punya banyak spot buat loncat. Dari yang pendek sampai yang tinggi. Jadi banyak pilihan buat kalian yang mau loncat. Sesuai sama keberanian kalian masing-masing. Winston aja sampai loncat berkali-kali, gak ada capeknya. Tanpa rasa takut, yakin nih bahwa airnya dingin banget. Airnya tolong sama batu. Hahaha, lihat tuh, karena kedinginan mereka angetin badan dengan cara tempelin badan di batu. Ada-ada aja ya cara mereka. Mereka mau lompat lagi. Sama-sama punya. Abis angetin badan, ternyata anak-anak ini masih mau coba loncat dari ketinggian 5 meter. Wah, emang pada berani. Nah, Kelana mau coba loncat yang pertama nih. Semangat banget loncatnya. Satu, dua, tiga. Cihu! Wah, tapi Winston kayaknya ketakutan tuh. Padahal Kelana udah heboh banget kasih semangatnya. Karena Winston belum berani, akhirnya Kak Marshall coba loncat duluan nih. Ayo Kak Marshall loncat, biar Winston berani loncat juga. Yeay, Kak Marshall udah loncat juga tuh. Ayo dong Winston, tunjukin kalau kamu juga bisa. Nih lihat, Kelana aja mau coba loncat sekali lagi. Wah, Kelana sih kayaknya hobi banget ya loncat-loncat kayak gini. Aku mau coba lagi.
Nanti keladar nih. Ayo Winston. Wuuu. MT Makin. Untuk ngelakuin ini, yang penting harus berani dulu, kids. Kalau tempatnya udah aman, jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, sekarang giliran Winston yang coba. Ayo, Winston! Kalahin semua rasa takut kamu. Yeay! Akhirnya Winston berani juga buat loncat. Gitu dong, Winston. Ketakutan itu emang cuma bisa dilawan sama keberanian untuk mencoba. Oke, puas main-main di air terjun Kro ya. Sekarang Kak Marshall dan anak-anak mau lanjut ke air terjun Aling-Aling. Jalannya masih satu jalur sama air terjun Kro ya ini. Kira-kira jalan sampai 15 menit aja untuk sampai di air terjunnya. Sepanjang jalan kita ngelewatin pohon-pohon rindang dan juga beberapa aliran sungai. Rasanya kayak nemuin suasana Bali yang berbeda. Indonesia ku indah! Sahabat MT Makis, di sini banyak air terjun. Nah, salah satunya ini yang paling tinggi. Tingginya tuh 35 meter. Cuma arusnya deras banget, jadi kita nggak bisa berenang. Cukup kita menikmati aja dari bawah. Ayo, kids! Ayo! So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across. Tinggi air terjun Aling-Aling ini 35 meter. Alirannya deras banget, sampai-sampai cipratan airnya jauh banget. Aliran air di sini juga cukup deras, makanya kita cukup liatin aja dari jarak jauh, karena bahaya untuk mandi-mandi. Tapi nggak sia-sia jalan kaki, karena air terjunnya benar-benar keren. Gak cuma jago di trek motor cross, ternyata Kelana juga jago surfing. Sesaat lagi hanya di MTMA Kids.